Halo, Pak. Mau dia aja kecek itu. Ini lepas, lepas. Halo. Enggak, enggak. Ini sih, ini. Jadi ini ada apa? Baik ya. Iya. Jadi, gimana? Sekarang proses pemilu sudah berjalan. Proses pemilu sudah berjalan, kita sudah menyampaikan DCS kepada KPU. Setiap partai politik itu calegnya itu dari kabupaten kota, provinsi dan daerah jumlahnya 20.000 orang. Kurang lebih 20.000 orang. Jadi kalau ada 15 partai politik itu ada 300.000. Nah, mereka ini kehilangan hak konstitusionalnya untuk dipilih kalau dia pakai sertifikat. Maka kita minta supaya tetap sistemnya terbukan. Nah, kalau mereka memaksakan, mungkin orang-orang itu akan minta ganti rugi. Paling tidak mereka kan mengurus SKCK segala macam itu ada biayanya. Dan kepada siapa ganti rugi yang mereka minta, ya bagi yang memutuskan sistem itu. Bayangkan kalau 300.000 orang itu minta ganti rugi, dan kalau anda dia menelpon berkata ke MK ada kawan juga yang tadi. Bukan kita minta, kan mereka kemarin itu daftar. Daftar itu undang-undang yang berlaku sampai sekarang itu sistemnya terbuka. Jadi mereka nggak salah. Sampai dengan pendaftaran kemarin, sistem yang berlaku adalah sistem terbuka. Nah, jadi kalau ada yang mencoba merubah sistem itu, orang yang mendaftar sebanyak itu akan protes. Dan kita tidak suruh, karena mereka kehilangan hak konstitusionalnya untuk dipilih. Ya kan, kalau dia dengan sistem tertutup, dia bisa dipilih. Yang dipilih partai politik. Itu persoalannya. Ini bukan kita mengada-ngada, itu realitas yang ada berdasarkan konstitusi dan undang-undang berlaku saat ini. Itulah yang kira-kira anuah yang akan kami sampaikan. Nanti untuk ada pertanyaan-pertanyaan, kami akan bergilir untuk beradu-beradu ini. Kalau ada pertanyaan, perlu disilakan. Semua ini di sini saya dari fraksi Golkar, Pak Pauli Ketua Komisi 2, Pak Ibas Ketua Fraksi Demokrat, Pak Anu dari Demokrat sudah tahu ini kalau wakil ketua umum gelarnya doktor, ya itu. Jadi kalau ada biasanya kalau ada jawab masalah bapak ini yang biasa Pak Anu Burhan itu. Belakangnya Pak Wihadi, sebelahnya Wakil Ketua MPR, Pak Yandri pakai kopi sekarang, karena mau pemilu. Dari PAN, dan informasinya ada juga di sini. Ini dokter juga ini, Saleh Daulain namanya. Pak PKS, nah Pak Anu Jazuli, Dr. Bulga, Jazuli joining. Nah, ini saudara kita, Pak Romedro dari Partai Nasdem, ketua praksinya ini. Nah, Pak Patan ini sekretaris praksi PKB, tadi bersama Pak Tuntun, karena Pak Tuntun mungkin sedang ngurus ada masalah pergantian nomor-nomor di PKB. Pak Ami Sukara, ini ketua fraksi P3, itu wakil ketua umum P3, Pak Amir Uskara, dokter. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan, dan nanti kami akan bergilir siapa saja yang akan menjawabnya. Pasti
satu aja yang saya tanggapi soal DPR ini tidak berita itu biasa. Ya, itu satu ini kita beda. Tentu yang ini kita sama berbeda. Biasa, politik kan tidak tahu. Anu hari ini berteman, besok berteman, sore nanti berteman. Itu orang kita. Masa. Untuk yang tak tuju. Jadi tidak ada kesempatan kita. Berbeda pendapat itu tidak ada konstitusi. Ya kan? Terus, itulah jawabannya. Bukan tetap terbuka, tapi sekarang terbuka. Ya, kami tidak pernah berpikir sehingga karena apa? Dulu MK yang memutuskan sistem pemilu. Kalau itu sudah final. Dan ingat, sistem pemilu itu adalah sistem yang sangat dinamis, bisa berubah. Sedangkan MK itu yang dia putuskan itu adalah norma. Cocok tidak dengan pendapat lima. Kalau sistem terbuka, cocok. Karena pasalnya mengatakan DPR dipilih oleh rakyat. Kemudian peserta politik adalah bangsa. Dan sisinya adalah para kader. Dan dipilih oleh rakyat. Normalnya dikatakan dipilih oleh rakyat. Anggota DPR itu tidak dipilih oleh rakyat. Jadi sebenarnya domain undang-undang itu bukan di MK. Kalau membuat perubahan, karena dia bukan lagi, dia adalah sistem bisa berubah tergantung kesepakatan pemerintah dan pembuat undang-undang. Itu makanya. Sekian cukup ya, coba tadi Pak Arsul sampaikan kalau perbedaan di DPR ini biasa. Bahwa kami dengan PDIP yang membawa kerjasama di Pilpres, berbeda dengan pileg ini kami punya pikiran ini tidak sama, karena kami mau yang terbuka, PDIP kami membuka. Kalau punya di sini. Iya, salam. Oke, siap. Masih ada pertanyaan gak? Tidak ada pertanyaan ya? Cukup ya? Oke. Pak ini Pak Yandri. Pak Yandri ini waktu-waktu. Oke, sedikit saja, saya kira ini penting ya, tidak posisi kita berhadapan dengan MK kita, bahwa ini aspirasi murni, jadi jangan sampai MK itu mengangkangi aspirasi rakyat. Ini kan representasi dari aspirasi rakyat, maka sikap negarawan itu dituntut sekarang MK. Dan yang kedua, sudah berapa kali orang menggugat Presiden tersebut, selalu bahas MK itu open legacy pembuat undang-undang. Sama saja dengan sistem pemilu. Jadi kalau sampai MK memutuskan hal yang berbeda dengan putusan tahun 2014, artinya MK sepertinya main dua kaki. Di Presiden Tersol mereka mengatakan open legal policy pembuat undang-undang karena itu menyangkut Presiden Tersol. Di sistem pemilu kenapa itu di sepertinya mau di acak-acak. Saya kira, tapi kami berkeyakinan MK akan tetap komitmen dengan putusan tahun 2014. Tetap formal terbuka. Sedikit saya tambahkan bahwa kita semua punya komitmen atas terselenggaranya pemilu tepat waktu 2024. Tidak ada penundaan. Nah, semua prosedur pencalekan dan pembinaan yang dilakukan semua partai politik itu mengacu pada orientasi proporsional terbuka. Seperti Partai Gerindra terdiri dari banyak sekali unsur, ada prajurit, purnawirawan, ada petani, ada aktivis seperti Habib Rohman ini, ya kan, ada nelayan. Semua ingin kader-kadernya ditempatkan di daftar caleg dan bersaing secara fair, punya kesempatan yang sama. Nah, kalau di ujung sistem proporsional tertutup, maka akan ada permasalahan yang amat besar soal memilih siapa yang akan mendapat nomor 1. Nah, itu. Jadi kalau dipaksakan perubahan orientasi dari terbuka menjadi tertutup, semua partai punya masalah yang sama, bukan hanya di DPR RI, tapi di DPR provinsi, kota, dan kabupaten. Itu masalah yang sangat besar. Bisa-bisa banyak sekali orang yang mundur sebagai caleg, sehingga tahapan pemilu bisa terancam. Yang kita inginkan komitmenkan untuk terselenggara tepat waktu bisa terancam.
bisa terganggu dan jangan sampai tertunda, gitu kan? Kalau dipaksakan menjadi proporsional tertutup. Karena itu kita sangat berharap ini sudah sangat clear, sudah sangat-sangat jelas, ya, aspirasi masyarakat baik secara formal diwakili oleh kami sini, 8 fraksi, maupun teman-teman pantau di media sosial maupun media massa, mahasiswa, petani, buruh, semua menyatakan ingin proporsional terbuka, ya, tidak proporsional tertutup. Saya pikir, ya, apapun yang disampaikan Pak Dini Indrayana kemarin, apakah itu benar-benar informasi yang bocor ataukah memang belum ada keputusan, yang kita khawatirkan bukan itu. Yang kita khawatirkan jangan sampai ini proporsional tertutup. Mungkin dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berkumpul 8 fraksi di DPR RI melanjutkan dari apa yang telah kita dengar ketika itu di bulan Februari pimpinan partai politik, sekitar 8 partai politik yang ada di Indonesia berkumpul untuk membicarakan hal yang hari ini kita bahas. Salah satunya adalah terkait dengan sistem proporsional terbuka. Partai Demokrat dan fraksi Partai Demokrat tentu tetap konsisten. Hari ini sistem proporsional terbuka adalah sistem yang terbaik. Apalagi kita juga menggarisbawahi tahapan proses-proses pemilu yang telah dilakukan oleh KPU dan teman-teman di parlemen, bahkan teman-teman partai politik baik yang ada di parlemen dan yang akan mengikuti pemilu juga telah bersiap-siap. Bisa dibayangkan harapan mereka adalah harapan mengikuti proses demokrasi dengan sistem pemilihan proporsional terbuka. Dan dengan waktu yang tidak begitu lama lagi di bulan Februari, kita semuanya akan berbondong-bondong datang ke bilik untuk memilih calon-calon dari anggota legislatifnya yang kira-kira cocok dan dapat terus memperjuangkan aspirasi masyarakat. Saya pikir komitmen kita sama, tidak hanya fraksi Partai Demokrat, seluruh fraksi di parlemen hari ini mengingatkan kepada hakim-hakim MK yang mulia dan terhormat agar mereka dapat memutuskan yang terbaik untuk bangsanya. Yang bisa mengganti undang-undang per hari ini seperti yang dimaksudkan undang-undang juga salah satunya ya parlemen dan pemerintah. Open legal policy yang juga telah disampaikan oleh kawan-kawan juga merupakan suatu niscayaan sehingga tidak bisa diciptakan norma baru yang kemudian dapat membuat kegaduhan lanjutan yang juga berimplikasi kepada proses teknis lapangan dan juga teknis persiapan-persiapan pemilu yang juga bisa dirasakan kesulitan oleh partai politik lainnya. Diskusi ini adalah diskusi sudah hampir 4 bulan dan kami mendorong, mengingatkan kepada hakim-hakim MK agar tetap konsekuen dan melihat time frame waktunya agar kita fokus untuk bagaimana ke depan bisa menyelenggarakan perhelatan demokrasi yang beretika, yang jurdil, transparan kepada semua masyarakat ini berjalan dengan sebaik-baiknya. Tentu rumor atau diskusi ini jangan dikesampingkan, karena kalau tidak kami ingatkan terus-menerus, testimoni dari Profesor Denny itu adalah pengingat supaya kita tidak tertidur di saat kita semua sedang berupaya berkompetisi secara sehat, berkawan, karena beda pandangan di parlemen sudah sangat biasa. Saya pikir kami Partai Demokrat dan Partai Demokrat sebagai oposisi yang juga sangat kritis, tapi kita juga ingin mendukung cara-cara proses demokrasi perundang-undangan yang sesuai dengan norma yang berlaku. Demikian saya sampaikan. Sekali lagi Fraksi Partai Demokrat dengan tegas mengatakan kami mendukung sistem proporsional terbuka. Kita tidak ingin mendapatkan calon-calon anggota DPR RI seperti menutupi kucing dalam karung. Karena saya yakin wajah-wajah depan kita ini wajah-wajah yang layak dipilih, yang juga diperkenalkan untuk melanjutkan perjuangan kita di masa yang akan datang. Sekian. Ya, terima kasih. Saya dari fraksi Partai Nasdem. Saya kira apa disampaikan teman-teman, kami sangat setuju,
Satu saja yang ingin kami sampaikan bahwa Presiden, kami minta beliau sendiri sampaikan bahwa beliau harus ikut cawe-cawe menjaga kelanjutan pembangunan dan stabilitas negara dalam rangka pemulihan ekonomi. Maka saya minta supaya bukan cuma MK yang kami minta, kami minta juga Presiden harus bisa mendukung apa yang menjadi harapan dari masyarakat. Ini bukan harapan kita, ini harapan dari masyarakat untuk pemilu ini bisa secara terbuka karena itu adalah hak rakyat. Ya. Maka kami minta untuk Presiden harus juga bersuara sebagai kepala negara, karena ini adalah suara rakyat. Bersuaralah kepada pemerintah agar mereka jangan membuat gaduh politik yang sudah kami jalan semua ini dari sekarang. Proses pemilu ini kami sudah lakukan. Tinggal berapa bulan lagi, kalau sampai ini dilakukan oleh MK, maka bagaimana kegaduhan yang akan terjadi, khususnya di partai-partai kami ini. Caleg akan bergaduh dengan mulai dari tingkat yang paling bawah, DPD, provinsi, sampai ke pusat. Jadi sekali lagi kami mohon sebagai pimpinan tertinggi kepala negara, ikut juga untuk memberikan dukungan agar MK tidak bermain-main. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saleh Daulah, Ketua Fraksi PAN. Pertama, kita harus pahami bahwa pemilu itu adalah pesta rakyat. Demokrasi adalah pesta rakyat. Jadi kalau sistemnya itu tertutup, pestanya ya tertutup, tidak begitu menarik. Tapi kalau pestanya terbuka, semua orang bisa nonton, semua orang bisa berpartisipasi, semua orang bisa ikut. Nah karena itu, karena kita sistemnya sudah demokrasi, maka tentu kita harus memilih yang terbuka. Itu satu. Yang kedua, dulu MK sudah pernah memutus bahwa sistem kita terbuka. Ya, tahun 2018, ingat nih, semua harus ingat nih. Oke, sorry, maaf ya. 2008, maaf. Sudah pernah diputus terbuka. Katanya, kan putusan MK itu final dan mengikat. Mestinya kan sudah final itu. Kalaupun ada orang uji lagi, ya enggak layak ujian lagi, kan udah lulus kemarin. Oke, tuh. Jadi karena itu, kalau misalnya diuji lagi sekarang, lalu dibuat tertutup, nah ini salah, menyalahi yang sudah final dan mengikat tadi. Itu enggak boleh. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau sekarang terbuka ini kan sah, sudah 3 kali pemilu. 3 kali pemilu kita terbuka. Kalau sekarang ini semua sah, ini dipilih dengan terbuka nih. Semua sah. Secara konstitusional, tidak ada di sini yang tidak terpilih dengan tidak benar. Semua sah. Lalu nanti diputus misalnya, andai kata ya, diputus dengan tertutup, maka bagaimana status kami yang sudah duduk 2 kali, 3 kali ini di sini, DPR? Apakah ini tidak sah? Karena kami pakainya sistem terbuka. Ya kan? Mestinya kalau sudah yang ini terbuka ini sudah sah, mestinya yang akan datang tetap harus tetap terbuka juga. Supaya hasilnya sah. Kalau nanti misalnya andai kata putusan MK itu mengatakan 2024 terbuka, 2029 tertutup, ini juga salah putusannya. Kenapa? Kenapa? Karena yang terbuka dianggap benar, yang tertutup dianggap benar juga, dan 2029 yang mana yang benar? Sementara orang datang ke pengadilan untuk mencari kebenaran. Benar enggak kan? Orang datang ke pengadilan mencari kebenaran. Kalau misalnya dua-duanya dianggap sah, berarti kan kenapa kita tidak ambil saja yang terbuka? Dan ingat, kalau ada 2 hal yang dianggap bertentangan, tetapi dua-duanya tidak bisa dikalahkan antara satu dengan yang lain. Kan semua pengamat mengatakan terbuka oke, bagus, tidak ada masalah. Tertutup oke, tidak ada masalah. Kalau dua-duanya benar, berarti dua-duanya tidak boleh saling mengalahkan. Yang sudah ada ini berarti sudah pasti benar dan harus dilanjutkan. Nah, dalam konteks pemikiran seperti itulah, maka fraksi Partai Amanat Nasional dengan sungguh-sungguh, dengan etikat baik itu berkompetisi
dengan baik berpas tabel kurus merok, kami meminta agar pemilu yang akan datang tetap dilakukan secara proporsional terbuka. Sekali lagi, secara proporsional terbuka. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, pimpinan fraksi dan wakil ketua MPR serta teman-teman anggota Presrum. PKS ikut sama-sama berdiri di depan sini dengan 8 fraksi bersama 7 fraksi lainnya karena kami ingin menguatkan keputusan MK tahun 2008. Yang kedua, dalam sistem demokrasi, tuan atau rajanya itu adalah rakyat. Maka kami semua yang ada di sini ingin menjaga kedaulatan suara rakyat. Meskipun kami adalah pengurus partai politik di DPP, kami tidak ingin ada oligarki partai. Tapi lebih kepada suara atau orang yang terpilih duduk di DPR ini yang merupakan pilihan rakyat, bukan pilihan partai politik. Sistem terbuka yang sudah diputuskan oleh MK sebelumnya membuka ruang kompetisi yang sehat dan bergairah, sehingga demokrasi kita akan terus bergairah. Saya kira itu tambahan dari fraksi PKS. Selanjutnya dari fraksi PKB. Terima kasih. Fraksi PKB sepakat dengan teman-teman yang lain, konsisten tetap mengharapkan MK untuk memutuskan dengan objektif dan jernih sistem pemilu proporsional terbuka. Dan konferensi pers kita hari ini yang kedua sudah melanjutkan konferensi pers kita pertama. Kita solid 8 fraksi karena partai sebagai pilar demokrasi kita menjaga supaya demokrasi kita tidak mundur. Karena kalau sistem proporsional tertutup, demokrasi kita mengalami kemunduran. Dan MK seakan-akan menutup semua pendapat publik. MK melawan arus publik. Sehingga kita harus konsolidasi terus fraksi-fraksi ini dan PKB konsisten bahwa sistem proporsional terbuka adalah yang terbaik sampai hari ini. Oleh karena itu terus kita jaga dan kita terus kawal sampai tanggal 7 menuju keputusan. Itu saja mungkin tambahan dari fraksi PKB. Terima kasih. Lanjut, saya kira tadi sudah banyak disampaikan teman-teman terkait dengan kenapa kami tetap memilih proporsional terbuka. Saya cuma menambahkan saja bahwa kondisi proses pemilu kita yang namanya 22 bulan ini sekarang sudah berlangsung 11 bulan setengah. Artinya tinggal 8 bulan setengah proses menuju proses pemilu yang akhirnya. Nah, kalau kita hitung-hitung, kalau misalnya terjadi perubahan sistem, bukan cuma dua pasal yang dituntut ini akan berpengaruh terhadap 20 pasal lainnya. Coba bayangkan kalau misalnya karena dua pasal ini kemudian berubah, berpengaruh terhadap 20 pasal yang lainnya, maka pemilu kemungkinan akan mulai ke titik nol dulu. Artinya, pertama dari sisi anggaran. Yang kedua, pasti tidak bisa kita mengejar waktu yang diatur oleh diamanat oleh undang-undang bahwa pemilu itu 5 tahun sekali. Karena pasti tidak akan terkejar. Ini salah satu pertimbangan kita sehingga kita meminta apa yang sudah diputuskan oleh MK pada tahun 2008 itu tidak akan berubah lagi karena memang putusan MK itu selalu final dan mengikat. Artinya tidak boleh lagi ada putusan yang berbeda setelah diputuskan oleh MK. Dan kami yakin MK tidak akan mengambil putusan yang berbeda dengan apa yang sudah diputuskan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup ya. Cukup, ya, sudah jelas. Sudah kembang. Ya, jadi kita tidak akan saling memamerkan kekuasaan. Ya, cuma kita juga akan mengingatkan bahwa kami ini legislatif juga punya kewenangan. Apabila memang MK berkeras memilih, kami juga akan menggunakan kewenangan kami. Ya, itu juga dalam konteks sebagai tim, ya, kita juga ada kewenangan. Gini. Ya. Saya kira sudah ya.
Itu saya, silakan.